Apakah Anda sedang mengalami krisis perasaan, trauma akan cinta, bodoh amat dengan jodoh, atau merasa hati Anda tidak ada isinya alias kosong? Mungkin Anda butuh asupan romansa yang dapat membangkitkan jiwa romantisme Anda. Dan mungkin membaca buku karya Mirandi Ahmad Putra Pratama yang berjudul Syair Cinta Suara Hati adalah asupan yang paling cocok untuk Anda. Sesuai judulnya, buku ini siap mengobrak-abrik emosi Anda. Mulai dari senang, sedih, rindu, gelisah, cinta, benci tapi sayang, sayang tapi benci, bahkan sayang tapi tak memiliki. Tapi tunggu dulu. Judul cinta di buku ini maksudnya bukan kepada manusia, tetapi cinta kepada Allah, Rasul, dan surganya. Buku ini menjelaskan pentingnya cinta kepada zat tertinggi yaitu Allah. Karena jika kita tidak mencintai Sang Pencipta, lalu bagaimana kita bisa dengan benar mencintai ciptaannya? Asik sekali, bukan? Buku ini rekomendasi untuk Anda, baik kaula muda maupun tua, yang ingin lebih paham dengan perasaan cinta dan arti dari cinta sejati. Apalagi, bagi Anda yang sedang mencari arti kata jodoh, langsung saja baca buku ini. Anda bisa mendapatkan buku ini di www.penerbitbukudepublish.com atau marketplace kami. Selalu support channel kami dengan cara like dan subscribe. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa share ke orang-orang di sekitar Anda. Terima kasih.